PR banget. Oh, di dalam. Mi saged nggih. Jadi sebenarnya ini bagian dari tanggung jawab sosial Pos Indonesia gitu ya, sebagai perusahaan terutama BUMN untuk memberikan bakti kepada masyarakat gitu ya. Jadi ini adalah yang kedua Pak Bupati. Jadi sebelumnya kami membantu Cianjur. Iya betul. Jadi waktu Cianjur itu kita waktu itu membuat paket khusus. Jadi siapa saja yang mengirimkan bantuan ke Cianjur, kita berikan diskon 50% apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ternyata ada lagi Lumajang gitu ya. Jadi yeah, ya saya pikir ini programnya harus beda dengan Cianjur. Nah, kemudian oleh sebab itu saya kemarin koordinasi dengan BNPB Lumajang. Saya tanya dulu keperluannya apa. Ternyata keperluannya tabung gas untuk memasak di rumah apa tadi hunian relokasi. Hunian relokasi katanya gitu. Makanya akhirnya kita tetapkan langsung menyalurkan tabung, dan kebetulan alhamdulillah walaupun terus terang aja nyarinya dari Jember Pak Wati. Iya iya. Dapatnya ya. Ini karena di Lumajang habis. Iya iya betul. Jadi alhamdulillah dapat dari Jember tadi malam sehingga hari ini bisa kita salurkan. Cara segitu Pak Febri. Ya. Terima kasih ya, ini membantu sekali kepada kami. Ini bencana yang berulang. Tahun sebelumnya ada erupsi juga di bulan Desember tahun 2021. Sekarang berulang dan kita sudah dalam tahap penanganan yang lebih terencana, terutama masyarakat yang harus pindah ke tempat baru, hunian relokasi yang sudah dibangun oleh pemerintah. Masyarakat yang rumahnya hancur diganti dengan rumah baru, diberi oleh pemerintah. Nah, pemerintah memberi rumah itu kan tidak sepenuhnya menyelesaikan problem yang ada. Nah, bagaimana rumah apa perabotannya? Nah, bagaimana kebutuhan lain-lain yang itu diperlukan? Karena begitu terdampak rumahnya hancur, ya udah dia tinggal dirinya sama keluarganya. Nah, salah satunya PT Pos hari ini membantu tabung gas. Mungkin ada banyak orang nggak kepikir bahwa ini juga menjadi kebutuhan hidupnya orang ketika nanti bertempat tinggal di rumah. Nah, karena ini membantu bagi hal yang betul-betul menjadi kebutuhan sehari-hari, itu rasa terima kasih saya kepada Pak Dirut dan seluruh jajaran keluarga besar PT Pos yang membantu kami dari sisi yang betul-betul dibutuhkan real oleh masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini. Sehat. Inap, tinap, tinap. Puna, sama kerja dah itu berat. Masa si ke kembangnya ni duit ini. Kita berat, pangar mangan. Eh, apa? Namanya kula Mbok Karsi, pekerjaane ngoli macul Pak, terus kecamatane Kejar Kuning. Daerah Pak lumayan alhamdulillah dibantu pemerintah Pak. Nggih sak kersa Bapak dadi pemerintah Pak. Lek kula nrimo mawon disukani samenten nggih manut Pak. Disukani niku pun matur nuwun. Sampun alhamdulillah Pak. Damel tumbas suwas nggih awet, rada antamel pinten-pinten dinten nggih cekap Pak. Cekap iki. Nggih kali putu. Tepake teng latar nyapu-nyapu Pak. Dadi mbeluk dugi mriku ketingal kula majeng Pak. Medal muritan iki teng loji maune Pak. Terus nggih. Terus mantun ngoten asal sedalu majeng teng Bali Desa. Nggih wangsul niki wau Pak, oleh aman terus e. Tan iki kuat Pak, dadi mlajeng
pun ketututan nang abu nggih pun lajeng pun sedaya nginggil. Ajri lek dugi mriki, Pak. Diperiksa teng Bali Desa. Mantun ngoten darahe munggah, Pak. 150 gangsal. Maune mboten sampe sak monten teng griya. Masih macul, masih nopo mboten munggah darah. Genten niku terus kaget, Pak.